الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على البلاء حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون hadirin sidang majelis pada hari yang mulia ini ingin hati berpesan untuk diri sendiri dan juga kepada tuan-tuan sekalian. Marilah sama-sama kita berusaha dengan sedaya upaya kita untuk menjadi manusia yang benar-benar bertakwa di sisi Allah, yakni dengan mematuhi segala kita perintah-Nya, sama ada yang sunat apatah lagi yang wajib. Di dalam masa yang sama, hendaklah kita mesti berusaha dengan sedaya upaya kita untuk mengelak, untuk menjauh serta meninggalkan segala larangan dan cegahan, sama ada yang makruh apatah lagi yang haram, yang dengannya mudah-mudahan kita akan menjadi manusia yang benar-benar bertakwa dan mulia di sisi Allah. Kerana firman Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum, yang mana maksudnya kata Allah, semulia-mulia kamu di sisi Allah, siapa yang lebih ketakwaan. Hadirin sidang majlis, sebelum khatib nak berbicara lebih sedikit pada tengah hari ini,
Di sini ada beberapa peringatan penting yang wajib dipatuhi oleh semua jemaah. Yang pertama, tolong jangan bercakap-cakap dengan kawan sebelah. Kerana mendengar khutbah hukumnya wajib. Yang kedua, kepada yang membawa handphone, jangan layan sebarang mesej, WhatsApp dan sebagainya. Tolong abaikan buat seketika waktu. Yang seterusnya, tolong jangan tidur. Mengantuk macam mana pun, tahan sekejap, simpan, nanti balik, tidur. Dan yang terpenting, tolong dengar dan fokus dengan apa yang akan disampaikan pada tengah hari ini. Dan yang terpenting, tolong ambil dan bawa balik serta diamalkan dalam kehidupan kita. Itulah yang terbaik. Kita tidak mahu apa yang kita dengar hanya seperti kita mendengar lagu. Suka-suka dengar lagu. Habis kita ulang, habis kita ulang. Tak ada apa pun. Tetapi ilmu, no. Ilmu, bila mana kita dengar, kita kena faham, paling kurang. Kita ambil satu dengan apa yang kita dapat, kita bawa balik amal dalam kehidupan kita. Hadirin sidang maklumat. Pada surah Al-Mujadilah, ayat yang ke-11. Kata Allah, ya fa'ilahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang mana maksudnya lebih kurang, kata Allah, telah mengangkat Allah Ta'ala daripada kalangan mereka yang beriman dan juga daripada kalangan mereka yang berilmu. Ya ini yang gemar kepada ilmu, menuntut ilmu dengan beberapa darjat dan kelebihan. Sidang jemaah sekalian, mimbar pada tengah hari ini ingin memperkatakan tentang keutamaan ataupun kewajipan menuntut ilmu. Yang hari ini rata-rata kita tengok masyarakat seluruhnya dengan ilmu ataupun budaya ilmu, dia rasa macam tak apa, dia rasa macam tak bersalah. Sedangkan ilmu dalam agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutamanya adalah ilmu ad-dunya darul ilmi wal amal. Tuntut daripada sudut kelebihan menuntut ilmu teramat besar. Antaranya tadi saya sentuh sikit. Tetapi bukan itu sangat yang saya nak sampaikan, tetapi yang saya nak sampaikan pada tengah ini daripada sudut kewajipan. Sebagaimana qolat fardu lima waktu, sebagaimana menutup aurat dan sebagainya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qolatul ain fardatun ala kulli muslimin wa muslimat, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Yang mana maksudnya kata Nabi bahwasanya menuntut ilmu itu adalah wajib kata setiap orang Islam. Sama ada yang lelaki maupun perempuan. Saya ulang, hadis ni Nabi beri penekanan. Yang pertama kata Nabi, talabul ilmi fardhah. Menuntut ilmu itu wajib. Fardhu ain kata setiap individu. Tak kira mu siapa. Mu pemimpin, mu bekas pemimpin, mu raja, mu driver Grab, mu postman, mu polis, mu pencen, siapa saja kamu, asal yang bergelar hamba Allah, menuntut ilmu wajib mutlak ke atas setiap individu. Menuntut ilmu macam bukan macam kita dok pulun cari otak. Orang dok sibuk cari otak, kita santai-santai, relax. Rupanya kek-kek, rupanya bapak dia Donald Trump. Sebab tu dia tak sibuk nak cari reda. Sebab bapak dia kaya raya gila. Ilmu no. Ni pasal kau tak ngaji, hantar dah tu mufti tu, hantar dah sampai. Walaupun bapak kamu mufti, walaupun bapak kamu siapa, menuntut ilmu wajib ke atas individu. Ini Nabi sebut, satu. Yang kedua, kena faham daripada hadis ni. Bahasanya kata Nabi menuntut ilmu itu wajib ke atas
tuan tidak jemaah. Belak tapi benar. Ini suatu kecilapan kita, kecilapan besar yang tanpa kita sedar. Silap kita bila kita datang majlis ilmu, kita datang masjid, kita datang sorang-sorang. Ini silap, silap, kecilapan kita tanpa sedar. Hadirin sekalian kena buat perubahan ini. Saya bangun di kuliah di masjid Kenangan. Yang lelakinya boleh tahan walaupun tak amat, tapi yang perempuannya seorang. Tak tahulah kalau yang datang itu semuanya kecil bujang, duda, rumah. Sedangkan menuntut ilmu diwajib lelaki dan perempuan. Ini silap kita. Sebab itu saya minta jemaah tolong ubah start malam ini. Jadi pahamkan malam ini ada kuliah. Kalau tuan-tuan yang datang, tuan-tuan ada dua tiang, pastikan juga perempuan ada dua tiang. Itu betul. Sebab menuntut ilmu ni wajib. Tuan-tuan nampak menuntut ilmu wajib. Satu. Yang kedua, tuan-tuan, ilmu Allah ni kita faham terang mana? Terang mana kita faham dengan ilmu Allah? Ilmu Allah ni banyak. Banyak ni kalau bahasa kasarnya banyak nak mampu. Banyak cuma-cuma. Sebab tu antaranya sabda Nabi SAW, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu daripada dalam buayan hingga ke liang lahat. Tuntut ilmu daripada dalam buayan hingga ke liang lahat. Bermaksud menuntut ilmu ni tak ada hentinya. Kena belajar dan terus belajar daripada kecil. Daripada kita dah faham, macam kita kecil-kecil pun dulu kita belajar. Kemudian bahasa ikhlas sekarang ni, anak kecil dah kita hantar tadi ke belajar. Habis tadika masuk dan tahun satu dan sebagainya. Sampai universiti pun semua dah kerja pun belajar, belajar, belajar. Yang kita belajar satu ya. Yang ilmu agama, tahu mana kita belajar. Belakang ini Nabi kata, tuntutlah ilmu daripada dalam buayan hingga keliang lahat yang memberi maksud menuntut ilmu tidak ada tesis. Sebab tu saya nak minta kepada sidang jemaah sekalian, tolong jangan rasa selesa. Tuan-tuan jangan doa aku dah banyak ilmu, aku dah banyak tahu, aku dah banyak paham. No. Hari ini, hari ini tuan-tuan tengok paling senang. Yang tuan-tuan pun boleh nampak, yang saya pun boleh nampak. Tuan-tuan tengok kita hari ini semahliang pun tak sama. Tok Imam dah bagi kita dah curuh lurusah, curuh rapat sah. Lurus dan rapatkan sah ini sebahagian daripada kesempurnaan mayang berjemaah. Tu, kemudian pula tuan-tuan tengok orang angkat tangan. Macam-macam ada. Angkat tak angkat pun ada, tak angkat sungguh pun ada, yang angkat kesemua pun ada, yang tak angkat kesemua pun ada. Mungkin sidang jemaah akan kata, alah relax lah bro, angkat tangan tu apa hukum dia? Yeah, kita bukan nak bicara isu itu. Memanglah tak angkat tangan pun tak takbir takbiran pergi duduk kerai macam patut. Takbir takbiran Allahu akbar. Tak. Tetapi kena ingat apa yang Nabi kata. Tunduk sama orang lain. Mayanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku semayang. Tu kita hari ini nak tahu Nabi semayang macam mana. Masjid ni berapa kali dah Nabi sampai. Tuan-tuan tak payah jawab. Jadi nak tahu macam mana Nabi semayang kena mengerti. Duduk dalam hadis, dalam kitab dia akan cerita. Sebab itu tuan-tuan tolong beri perhatian kepada majlis ilmu. Baik. Kepada mereka yang tak suka dengan majlis ilmu, datang masjid ada kuliah, jangan. Datang masjid ada kuliah, keluar kat balai lintang cemak. Duduk wapok-wapok, ada kursi, tak apa. Ada kuliah saja, tak mau dengar. Bukan tak ada masa, bukan tak ada ruang. Ada ruang, tapi dia tak mau dengar. Orang-orang yang jenis ini, kita nak panggil apa? Nak kata besar kepala ke hampa? Nak kata sombong ke hampa? Nak kata besar diri ke hampa? Nak kata apa? Ataupun nak kata hampa ni macam ayam itik ilmu ke bawah? Kau nak kata macam binatang, kau kata kasar sangat. Kau kata keras sangat. Yang tak mau kepada kuliah ni hampa ni macam binatang, kata keras sangat. Tetapi itulah yang terwajar. Tidak ada masalah.
Tolong dengar apa yang bakal saya baca ini. Tuan-tuan tolong rakam, perlu catik-catik. Lalu boleh ingat-ingat, tuan-tuan balik. Buka Quran. Tengok pada surah yang ke-7. Ayat 179. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Walaqad tarakna li jahannam katsiran min al-jinni wal insi. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adhanun la yasma'una biha. Ula'ika kal an'ami bal hum adhal. Ula'ika humul ghafilun. Sadaqa Allah. Yang mana maksudnya kata Allah, dan sesungguhnya akan kami isikan neraka jahanam banyak daripada kalangan jin dan manusia. Iaitulah mereka memiliki hati tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengar peringatan dan ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih ketat. Mereka itulah orang-orang yang ini Allah umpamakan kepada mereka yang tak mau dengar peringatan, tak mau dengar ayat Allah dalam bahasa muda, tak mau dengar kuliah, ceramah dan sebagainya. Allah umpamakan mereka ini seperti binatang ternak. Binatang ternak, binatang ternak terdengar ayam, terdengar tembu, terdengar apa-apa yang dia buat. Hanya makan tidur berok, makan tidur berok, makan tidur berok. Jadi kita pun kita lah, makan tidur berok, nyawa lepak, makan tidur berok, nyawa lebih kurang macam lepak. Tak tahu apa. Ini Allah bagi peringatan kepada orang yang tak mau kepada majlis ini, lidah jemaah sekalian, seumpama binatang. Dan perlu juga kita ingat bahawa tanya menuntut ilmu ini adalah makanan. Makanan ni. Tuan-tuan, kita hari ini duk makan Maggi, makan mi goreng, makan nasi apa semua. Tuan-tuan hari ini makan satu hari berapa kali? Jangan jawab. Bucuk-bucuk kurata kita makan sehari 3 kali. Depo yang tak makan langsung 2 hari sekali. 2 hari dia tak makan, 3 hari tak makan, tak ada. Tuan-tuan, kalau kita tak makan, tak kira lah berapa hari, mungkin seminggu, mungkin sebulan, mungkin 2 bulan, kita akan diakhiri dengan mati. Ilmu tuan-tuan, roh, makanan roh adalah ilmu. Ilmu ni tuan-tuan, roh ni kalau tak diberi makan, dia boleh ditahan hari-hari. Kalau kita tak datang kuliah 3 hari, digolongkan sebagai hati yang mati. Itu tuan-tuan, kita sebab ilmu makanan hati. Apa tanda? Apa tanda hati yang mati? Di sini ada beberapa catatan yang boleh kita rungkai, yang kita boleh tengok. Pertama, nak tahu tengok hati kita ni hidup atau mati, yang pertama, berani tinggal solat. Hari ini tuan-tuan berapa ramai yang maknanya solat ni tak kisah. Sedangkan solat ni yang tadi dengan hati sabda Nabi SAW, inna awala mayuhatabunna tujih yaumat qiyamah min a'mali ta'wah. Sesungguhnya amalan yang akan mula dihitung, dikira besok di akhirat, segala amalan kami, segala amalan kamu adalah bermula dengan solat. Tetapi hari ini tuan-tuan, mainkan tebuk kipi tak semayang, ra'i tetamu buat kenuri, anak sulung ke, anak bongsu ke, tak semayang. Pengantin pun lepas dah bertanya, ambil jabat sana sini, tak semayang. Pergi shopping sana sini, dia kata tak payah semayang, nanti kita balik pagar. Dia tinggal semayang, dia tak rasa apa. Itu tanda hati mati. Yang kedua, tenang dan merasa tidak ada dosa bila buat maksiat. Contoh, dedah orang. Tak kira lah, barisan artis ke, barisan UNP ke, barisan siapa-siapa saja. Nak sebut terlalu banyak, tapi hari ini kita tengok orang yang dendam orang, dia rasa macam tak ada apa, macam tak ada apa. Sedangkan isunya berat, isunya besar. Di samping doktor, kalau mati tidak sempat bertobat, nak berat.
Buka TV duk pilih channel bukan tengok badminton tak ada, tengok hoki tak ada. Contohlah dia minat contoh, dia minat bola, tengok tak ada, dia tertekan Allah, tertekan dunia Al-Quran, dia kalih channel lain. Dia tak ada tersentuh. Kemudian yang seterusnya berkerutan membuat maksiat. Itu hati mati. Hati mati macam mana orang mati dia buat apa? Tak apa lah. Seterusnya gila pada urusan dunia tanpa peduli dosa. Gila semua tuan-tuan. Dah kerja, satu hal kerja. Balik kerja, nak dana pendapatan tambah part time. Lepas tu overtime dan sebagainya. Akhirnya punya kerja, dia tak peduli. Dosa tak dosa. Kemudian seterusnya sibuk dengan mengumpat fitnah dan buruk sangka. Kemudian sangat benci, sangat benci dengan nasihat daripada para ulama. Benci dengan ustaz kata, dengan ustaz tegur apa ustaz tu keras. Allah dia tak boleh dengar ustaz tu. Pedih macam dia lah. Mengalahkan diri sendiri sebagai contoh. Dan seterusnya tidak rasa takut dengan peringatan akan kematian. Oleh itu sidang jemaah sekalian. Yang kesempatan Allah bagi kita hidup, kesempatan Allah bagi akal kita berfikir, ayuh mari kita buat perubahan. Saya merayu kepada rentian malam ini ada kuliah kolom penuhkan sama macam hari. Sama macam tani. Sebab Masjid Ubudiah Taman Seri Tenggara di tuan-tuan, kalau buat kuliah maghrib, kuliah subuh. Saya rasa paling tak main orang Simpang Lima, tak main orang Sungai Bakar, tak main orang Sungai Akeh, tak main. Tuan-tuan nak duduk kelilingnya. Tuan-tuan bukan takat main seorang-seorang. Dia mengharapkan mari kita buat perubahan. Tolong datang bersama dengan ahli keluarga. Itulah yang terbaik. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita untuk berubah kerana A'udzubillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asrinal insana lafi illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayaati wal hikmati al-hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul 'aliim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما وأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله تقبل منكم. حاضرين في دعوة سكيان bagaimana Islam. Kita merasa amat duka cita seandainya umat Islam berpecah belah dan bergaduh sesama sendiri. Kerana perpecahan dan penusan itu adalah perbuatan maksiat dan mungkar yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Taala. Sebenarnya perpecahan dan penusan hanyalah akan membawa kepada kelemahan dan kehancuran semata-mata. Maka sebagai umat Islam tidaklah seharusnya kita lupa bahawa tidak ada permusuhan yang tidak boleh didamaikan. Tidak ada pertentangan yang tidak boleh ditenteramkan. Dan tidak ada perpecahan yang tidak boleh ditakutkan. Kalau semua pihak di dalam masyarakat berhati jujur dan ikhlas, berfikiran waras serta berlapang dada dan bersedia untuk menerima kebenaran dari mana-mana pihak untuk mencari keridhaan Allah, sesungguhnya kita mempunyai rujukan untuk mendapat kata sepakat, iaitulah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kemegahan yang sebenar. Itulah kemenangan yang hakiki. Dan itulah dua intisari daripada falsafah hidup muslim yang bertakwa. Tetapi sekiranya kita meninggalkan Al-Quran dan Al-Sunnah,
serta lebih gemar tunduk kepada nafsu dan telunjuk manusia yang tidak memahami serta tidak mau melaksanakan peraturan dan undang-undang Islam, maka tunggulah kehancuran yang bakal didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Qul Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma aghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, wa ya qawiyyal hajjat. Ya Allah, kurniakanlah penafsir dan hidayah-Mu kepada raja kami dulu yang maha mulia paduka Seri Sultan Perak Darul Ifat Sultan Nazri Mu'adzuddin Syah Ibn Al-Mahdud Sultan Adlan Mu'adzuddin Syah dan Raja Permaisuri Perak Tengku Jarasani serta kerabat diraja dan seluruh rakyat jelatah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami dengan cahaya ampunan-Mu, mudahkanlah segala urusan kami dengan cahaya rahmat-Mu. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau, jauhkanlah kami daripada segala sifat dan pengecut untuk menghadapi segala musuh-musuh-Mu yang ingin mengganggu gugat kami untuk melaksanakan syariat Islam. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan iman, matikanlah kami dengan iman, halaukanlah kami kepada mahsyar-Mu dengan iman, serta masukkanlah kami ke dalam surga-Mu dengan iman. Ya Allah, tetapkanlah kami beserta iman, tundukkanlah penggoda kepada kami daripada jin kerana iman, serta hilangkanlah tabiat merokok dari hidup kami kerana iman. Ya Allah, hindarkanlah kami daripada bala dunia dan azab akhirat. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, serta orang yang berkuasa di kalangan kami, serta dosa-dosa mereka dengan rahmat-Mu, ya Allah, Tuhan kami yang amat pengasih. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum wa la tadhkurullaha akbar. Aqimush shalah.